Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat ulen goreng. Di sini bahan-bahannya sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan setengah kilogram beras ketan. Ini sebelumnya sudah saya rendam dulu selama 2 jam. Lalu di sini saya menggunakan 150 gram kelapa yang sudah diparut, 150 ml air hangat atau air panas, setengah sendok teh garam. Sekarang saya mau kukus dulu beras ketannya ini. Di sini saya ada baskom, ini atasnya saya alasi menggunakan, kalau orang Sunda bilang itu ini tuh gembola nasi ya teman-teman ya, gembol nasi. Jadi kalau Indonesianya saya kurang tahu ini namanya, saringan ini namanya apa, kalau saya biasa sebutnya gembol, gembola nasi. Oke, sekarang kita masukin beras ketan. Oh ya teman-teman, di sini saya sambil panasin kukusannya. Oke. Sekarang kita taburi kelapa parut di atasnya. Setelah seperti ini, tinggal kita kukus ya. Oke teman-teman, ini kukusannya sudah panas. Sekarang saya mau langsung saja kukus nasi ketannya. Beras ketannya ya ini, karena ini masih menjadi beras. Sekarang saya kukus selama 25 menit. Oke teman-teman, ini sudah 25 menit. Sekarang saya mau matiin kompornya. Kita buka. Kalau mau saya angkat ya, mau saya taruh, saya tuangkan di baskom. Nah teman-teman, ini mau saya tuangin dulu di baskom. Panas. Lalu kita aduk ya. Supaya si kelapa dan juga nasi ketannya ini tercampur rata. Nah, teman-teman, di sini saya ada garam. Saya mau langsung saja masukin garam. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Sekarang tinggal kita tuangkan air panas. Kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Kita tuangkan semuanya. Ya teman-teman, sekarang tinggal kita kukus lagi ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan kukusan yang tadi ya. Ini masih panas, jadi kita langsung saja masukin nasi ketannya ini. Saya tidak akan menggunakan lagi gembol ya. Gembol nasi, saya langsung saja tuangin. Kita ratakan. Lalu kita kukus selama 35 menit.
Oke teman-teman, ini setelah saya kukus selama 35 menit dan sekarang kompornya saya matiin. Dan ini hasilnya. Sekarang mau saya angkat. Saya taruh di baskom. Nah, teman-teman, ini sudah saya tuangkan di baskom dan sekarang mau saya tumbuk dengan ulekan. Ini menumbuknya harus lagi panas gini ya, teman-teman ya. Di sini ulekannya saya masukin ke dalam plastik supaya tidak nempel. Ini kita tumbuk sampai halus. Nah, teman-teman, ini sudah halus. Nasi ketannya sudah selesai saya tumbuk-tumbuk menggunakan ulekan. Ini sudah cukup ya. Sekarang, nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Lihat, bisa teman-teman lihat teksturnya. Sudah tidak berbentuk nasi. Dan di sini saya sudah siapkan nampan plastik yang sebelumnya sudah saya olesi menggunakan minyak sayur secukupnya saja. Sekarang kita tuangin. Lalu kita ratakan. Ini tuh makanan tradisional ya teman-teman ya. Oke, sudah rata. Dan ini mau saya diamkan di kulkas selama 1 jam ya. Jadi supaya si permukaannya ini tuh agak sedikit keras. Enggak, ini kan masih lembek banget karena ini juga masih panas. Ini mau saya diamkan dulu di luar, kalau udah dingin lalu mau saya masukin ke kulkas. Saya diamkan di kulkas selama 1 jam. Dan jangan lupa atasnya teman-teman tutupi menggunakan plastik ya, seperti ini. Kalau sudah didiamkan selama 1 jam, nanti tinggal kita potong-potong, kita goreng deh. Oke teman-teman, ini ketannya sudah saya diamkan selama 1 jam. Dan ini permukaannya udah kering, mengeras gitu. Tapi nggak keras banget, ini masih lembek tuh. Sekarang mau saya potong ya. Sini saya sudah siapkan pisau. Kalau lengket, teman-teman bisa gunakan minyak sayur atau tepung kanji ya. Saya keluarkan dulu nih. Di sini saya gunakan spatula. Ini saya olesi menggunakan tepung kanji.
supaya lebih gampang untuk mengeluarkannya. Nah, ini ya sudah keluar. Sekarang mau saya potong-potong. Di sini saya sudah siapkan talenan, talenannya tadi barusan kena tepung. Oke, saya olesi lagi menggunakan tepung kanji. Lalu saya potong-potong sesuai selera teman-teman aja potong-potongnya. Saya mau potong lagi. Kita olesi lagi ya teman-teman ya, takutnya nempel. Saya akan potong satu saja. Nah, kalau sudah dipotong-potong seperti ini, tinggal kita goreng. Nah, teman-teman, di sini saya sudah siapkan minyak sayur secukupnya saja untuk menggoreng ulennya ini. Ini minyaknya udah panas, jadi saya mau langsung saja masukin. Kita goreng sampai warnanya kuning kemasan. Oke teman-teman, sekarang kita balikin ulennya. Oke teman-teman, kalau menggoreng ulen ini jangan terlalu banyak ya. Maksudnya pas masukinnya itu jangan banyak-banyak, nantinya nempel. Oke, sekarang kita goreng lagi sampai warnanya kuning kemasan. Oke teman-teman, ini mau saya angkat. Saya taruh di saringan ya supaya minyaknya turun. Oke teman-teman, ulen goreng ala dapur Desi sudah jadi. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.